Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya Aizat Jaiz. Okey, hari ini kita nak buat review selepas beberapa bulan, hampir setahun, brother ni, boleh sebut nama? Boleh, Mus. Okey. Abang Mus kita pakai rack Foodpanda ni, macam mana keadaan, macam mana dia bawa, macam apa load yang paling berat dia pernah bawa, kita tanya dia, okey? Tunggu. Alright, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey bang, macam mana rack ni berapa lama pakai bang? Ni rack ni dah dekat setahun lah kot. Sama bayi dengan motor ni, rack ni. Rack ni dia buat kat sini lah kan. Nah itu kan. Setahun dah bang eh? Almost lah, bulan 8 ni setahun. Bulan 8 ni cukup genap setahun. Ha, 10 bulan. Berapa kilo dah bawa bang? Paling berat lah abang rasa paling bang. Berat ni kalau dapat air yang 5 liter tu, 2 biji masuk dalam bag ni. So total dalam 10 liter tu dalam 10 kilo lah bang eh. Kilo tak campur baju hujan, tak campur berat bag tu sendiri. So total maybe dalam 13 kilo, 14 kilo. Kalau macam tu, masa bawa dia tu, masa tengah ride dia tu, ada rasa berat ke, ada rasa tak selesa ke, macam mana ke? Dia kalau bawa yang barang berat tu, dia rasa waktu gear satu tu lah rasa macam nak mencongkek sikit. Tapi structure benda ni memang tahan. Cuma kalau kita bawa barang berat tu, tak boleh tak bawa laju. Bawa pelan-pelan je lah. Cuma benda structure dia punya, macam mana cakap, pecutan itu tu awal-awal tu jangan laju-laju lah. Tapi bila nak dah sampai 100 km sejam tu, boleh je maintain. Tak ada masalah. Cuma pecutan awal-awal tu tak boleh lah, cepat-cepat aja. Kita pelan-pelan lah kalau bawa barang berat. Kalau time corner je ni bang, time corner? Time corner okey, stabil. Tak ada masalah, laju je corner. Okey, dia tak ada masalah. Dia cuma kalau berat sangat barang tu, dia pecutan je lah. Kita janganlah gear satu tu laju sangat kan, dia jadi wheelie pula kan. Okey, ini dia bang eh. Ini rack ni dia tahan. Cuma monorack ni je. Kita dah GB punya ni lah hal kan. Ni GB punya hal. Besi dia tak nampak lah. Bawa laju, langgar bumper kuat sangat. Lepas tu nak cepat. Besi yang hitam tu, besi yang monorack J ni yang monorack J ni lah. Lepas ni yang ni first time ni kita repair bila? Monorack J ni yang kali pertama kita dah welding belah sini dan tambah besi pada bulan 3 tahun 2021 ni eh. Okey, dan pada hari ni kita telah tambah lagi belah sini sebab semalam crack apa? Semalam dia crack, kita tambah besi dan kita extra well lah, kita bagi extra well kat situ. Dan kita guna macam biasa lah, kita guna standard GV punya bolt and nut, threaded. Dan bag ni bag standard lah bang eh. Bag standard. Motor pun 100cc. Motor 110cc. Tak ada masalah bawa. Tak ada masalah. Selesa. Selesa eh. Senang. Nak bawa orang senang. Bawa orang rumah senang abang eh. Rumah senang. Itu yang penting. Nak ikat-ikat pun tak payah ikat-ikat pun tak apa. Campak je bag jalan terus. Campak bag jalan terus tu yang penting. Keselesaan dan nak isi minyak tu bang. Isi minyak tu paling cepat lah. Cepat sekejap pun. Compare dengan orang yang tak ada black ni. Lambat lah nak alih-alih, nak cabut-cabut, nak apa benda kan. Yang ni tak payah fikir apa pun. Macam biasa je lah kan. Dan monorail ni dah berapa kali tukar colour? Ni dah rasa 3-4 kali dah ni spray ni. dah 3-4 kali dah abang spray. Sebab dia macam kat cala sikit, dia tak suka. Cala-cala, terlanggar-langgar, corner baring sikit, terlanggar tiang mana. Spray balik. Terlanggar tiang apa dia corner balik. Dan walaupun structure ni dia tak terlalu, dia agak bengkok disebabkan oleh monorack J ni. Tapi dia still boleh tampung bang eh. Tak ada masalah. Sebenarnya problem ni monorack ni je lah yang banyak problem pun. Monorack yang banyak problem. Yang kau buat ni tak ada hal. Besi dia okey semua okey. Tak ada hal lah. Okey Abang Mus, terima kasih banyak. Terbaik. Alright. Terima kasih banyak review. Terima kasih. Harga okey, orang okey, barang okey, semua okey. Puati. 5 bintang. 5 bintang guys. 5 bintang lah. Terima kasih kepada Abang Mus kerana ni support. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cantik.